Ya apa makan ke mana-mana mbak? Kenapa? Enak tenang kok. Ojo lali kampret. Ojo lali subscribe guys. Wah, sang jajanannya oke guys. Pokoknya dijamin gak kelaparan. Mano air hujannya bunyi gredek terus suaranya kurang jelas, sorry ya guys ya, soalnya hujan. Ini wah, martabak kacang. Wah, mbak itu martabak kacang. Martabak kacang karo martabak apa ini mbak? Aku suka ini keju. Oke, anu loro ini satu martabak kacang, ini satu martabak keju. Mbak aku lagi kira aku ya. Ini martabak kacang guys. Nek iki alon-alon piye ngono tenan. Wah. Tebel rek mesti guys. Cili ini tebel. Iki lho tak wene tapi tebel. Mantap keren lek iki. Ketron warna sok. Nah, dibuka angin guys ki. Wah, enak kacang nih. Oh, menjelun enak kacang nih. Huh? Keren, apa kacang? Rasanya kayak apa ya, Mbak ya? Sambal. Tak cicip, cicip ya, boleh ya? lenyit gurih pulen ya guys, mantap. Makasih Mbak Maraba ya. Enak tenan iki nek didulit-dulit ngono ngono ya Mbak ya. Iki guys nek didulit-dulit ngono guys ngeri iki kan lunyu ya guys. Jadi lunyu-lunyu piye ya. Nah, iki enak kacune rek iki. Antesan yo, manis-manis, gurih-gurih, asin-asin piye rasanya rasane. Iso yo. Enak minyak-minyak ya ora? Heeh. Iki. Enak minyak-minyak yo. Apa minyak-minyak keju mau ya, Mbak yo? Ya iya. Oh, keju. Jadi kacang iki di tengah, bukan di pinggir model nek martabak itu. Kacangnya di tengah ini gitu, itu kacangnya. Baru iki aku mbak mama martabak guys. Martabak kacang. Iki sing ndunya. Iki rasanya apa ya? Asin-asin gurih. Tapi enak kan? Enak. Tapi buah ambune. 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 Kayak black kucing. Keceng-keceng ngono, guys. Eh, kocok. Berarti kan kalau makan martabak kacang enggak boleh dibulit-bulit itu enggak boleh. Nanti itu menimbulkan aromanya kurang sedap tuh nih, Mbak. Iya loh, masuk pangan lah. Masuk pangan. Jajal tak buka tengah ya guys ya, untuk dicipi tengah ini kayak apa rasanya. Wow, kayak semengoy. Kayak belum buaya. Kayak belum buaya. Jajal tak dicip tengah ini loh. Wow, gue pusat kayak nujru kan, kayak kacangnya gede kan. Oh,
nganu kayak gini nempel nang kene guys. Kalau mau nyicip jangan dijilat ya guys ya, mending lek timplok langsung aja. Lek dijilat malah lagi loh kayak gini nempel-nempel nang kene leper model. Kayak dilap dicek lo. Jadi resikonya seperti itu. Ini masalah martabak lo. Sing sitoke wong piye, Pak? Kita taruh dulu ya. Nah, jadi pertama martabak kacang. Nah, sekarang kita bahas yang martabak keju, mesis. Wah. Kan lo. Wah. Jadi ini guys. Ki wah lam bleter-bleter kita kena gerak. Ki. Irem ya. Dan lambene iki pas dibuka ngono lambene iki ireng-ireng piye ngono tapi jurune. Siapa enggak? Ini jajar ya. Oke, guys. Nanti jilat ini ngene iki lho, guys. Oke, dadi bleter-bleter nang lampu ngene iki. Aja dilatih ya guys ya. Dilatih emplok. Nah itu terus paham. Jadi tepuk-tepuk gini ki kekenyalannya itu jelas. Tepuk ini kan ngono ya, Mbak ya. Empuk-empuk piye ya. Empuk-empuk kenyal-kenyal kayak gitu modelnya. Jadi kekenyalannya ini masih bagus. Berarti masih layak dikonsumsi. Ini nek dhewe wis bantat. Nek wis bantat kayak agak keras ini iki biasanya agak ngeriput-ngeriput, guys. Ini serius. Terus kagak luar saya ya, bantat terus enak asli enak, yakin enak terus ini cik, kenyal-kenyal ini ki. Nah, ini jangan enak-enak ya teman ini cik pokoknya ya maksudnya ya apa makan ki mana-mana mbak enak tenang kok jadi tak mut-mut ini menawet ngono kan. Ya ganteng-ganteng. Menawet. Tenang enak tenang, guys. Enggak bohong aku. Mantap tenang iki. Luah ping klepet ngene luah. Mantap tenang enak papae mantap. Oke, sahabat YouTube, seperti ini penjelasannya tentang martabak kacang dan martabak apa gimana? Martabak coklat ya, mesis iya, coklat mesis. Semoga tidak bisa dipahami. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Celali kampret, guys.